Alhamdulillahi Rabbil Alameen, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursaleen. Walhamdulillahi Rabbil Alameen. Rabbi shrah li sadri yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Astaghfirullahal azim alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayk. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmat Allah sekalian, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi pertama-tamanya seperti biasa kita mengucapkan banyak-banyak syukur kepada Allah SWT atas nikmat Allah beri kepada kita pada hari ini, dan kita tanamkan ke zaman kita seperti biasa untuk gunakan nikmat ini supaya kita tukar dia jadi amal soleh. Jadi kita sambung pada muka surat 47. Muka surat 47 bahagian taqarrub ila Allah, mendapat kecintaan Allah. Hari itu saya dah sebut sedikit pasal hadis ni, belum saya urai, saya tak urai lagi. Okey, kalau tuan-tuan tengok pada hadis yang riwayat oleh Bukhari. Inna Allah qala man adali. Inna Allah qala man adali waliyan faqad adzantuhu bil haqq. Saya dah cerita itu, siapa tu wali? Wali Allah ni adalah orang yang beriman dan bertakwa. Okey, siapa yang disebut sebagai kekasih Allah ni adalah orang yang cinta pada Allah. Iman mencinta. Yang di dalam hati dia cakap, saya ni nak taat kepada Allah. Pada perkataan iyyaka na'budu. Itu dipanggil iman. Iman adalah perkataan yang duduk di hati. Okey, itu disebut sebagai iman. Lepas tu wakan yattaqun, dan perkataan yang duduk dalam hati tadi cerna dalam perbuatan dia. Okey, cerna dalam bentuk compliance. Bila dia kata saya nak taat pada Allah daripada hati dia, dia akan cerna dalam dia punya action dia, physical action dia. Okey, jadi iman ni adalah kita punya mindset, what we see inside here. Then dia panggil apa? Amal soleh itu adalah physical action. Okey. Itu disebut sebagai orang yang dipanggil kekasih Allah. Okey, jadi bila kita sebut behavior ataupun akhlak, dia ada dua elemen, satu mindset, satu adalah kita punya action. Itu sebab kenapa Allah kata innal insana lafi khusr, sungguhnya manusia itu gagal, tidak berjaya. Okey, rugi kecuali orang yang beriman, orang yang mindset dia positive mindset. Apa tu positive mindset ni? Hari ini kita terjemah positive mindset pun salah. Positive lah. How we define positive? Apabila we think something that we like, betul? That's why kita panggil positive. Dan sebenarnya tuan-tuan, dalam Islam dia ada positive thinking. Dalam ilmu Western punya filosofi pun ada positive thinking. What is the difference? Guna term yang sama. Tapi apa bezanya? Apa yang bezakan positive thinking dari sudut orang Islam dengan positive thinking dari sudut orang yang bukan Islam? Apa dia? Kenapa dia term yang sama tetapi dia panggil apa? Makna berlainan. Kenapa dia jadi macam tu? Sebab different objective of life. Different objective. Okay. Objective of life orang Islam apa? Objective of life orang Islam apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Tidak kami jadikan jin dan manusia itu kecuali tujuan ataupun dia punya objektif kehidupan dia adalah untuk taat kepada Allah. Maknanya perkara yang paling penting itu objektif, la taat kepada Allah. Objektif kehidupan orang yang bukan Islam apa? Buku ni saya baca masa saya kat UK. Nama buku tu Western Philosophy. Okay, dalam buku tu dia kata the objective of life of the Western people adalah maximization of pleasure, minimization of pain. Itu objective of life orang yang bukan Islam. Tapi masalahnya hari ini tuan-tuan, apa yang berlaku kepada orang Islam? Mereka terpengaruh dengan objective of life orang yang bukan Islam. Itu sebab hari ini mereka apa? Define makna kejayaan. Because of these two
dipanggil apa? The different of objective life ni, walaupun term sama, tapi maknanya berlainan. Hari ini kita kata apa? Berjaya. Dalam Islam ada juga berjaya. Dalam bukan orang bukan Islam pun ada juga perkataan berjaya, sukses. Tapi dua-duanya mempunyai makna yang berbeza. Okey, apa makna maximization of pleasure? Okey, memaksimalkan kita punya apa? Pleasure apa? Apa term yang sesuai dengan pleasure? Bukan kenikmatan. Kesukaan kita. Pleasure. Yang kita suka. So makna objective of life. Dan sebenarnya objective of life ni ada dua, kan? Satu nak taat kepada Allah, satu lagi nak taat kepada hawa nafsu kita. Yang tu yang dipilih oleh orang-orang yang bukan Islam. Kalau dia tidak pilih objective of life, dia nak taat kepada Allah, dia terpaksa pilih objective of life yang satu lagi. Apa dia? Dia panggil apa? Taat kepada keinginan dia. Jadi orang yang fokus pada objective of life, taat kepada hawa nafsunya, apa akan berlaku? Tuan-tuan tengok pada surah Al-Jasiyah. Surah Al-Jasiyah, surah yang ke 25. Okey, surah yang ke-45 ayat 23. Surah yang ke apa? 45 Allah kata afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Afara'aita, tidakkah kamu lihat orang yang mengambil ilahahu? Ilahahu ni maknanya Tuhan. Apa makna Tuhan? Tuhan ni makna objektif. Perkara yang paling penting. Ilahun tu maknanya Allah Tuhan. Ilahun tu maknanya objective of life. Ilah. Itu sebab kita kata la ilaha illallah. Tiada Tuhan kecuali Allah. Makna tidak ada objective of life kecuali nak taat kepada Allah. Nampak tak? Jadi Allah sebut kat situ, tidakkah kamu lihat orang yang mengambil dia punya fokus utama dia, hanya objektif dia. Perkara yang paling penting bagi dia adalah hawa. Maknanya dia punya apa? Kesukaan dia. Apa akan berlaku? Wa adallahu Allahu ala ilmin. Allah akan biarkan dia sesat. Okey, Allah akan biarkan dia sesat. Macam mana Allah biarkan dia sesat? Allah tidak lindung dia daripada syaitan. Sebab Allah biarkan dia sesat. Apabila dia letak objective of life dia bukan Allah. Apabila dia letak objective of life dia bukan untuk taat kepada Allah. Jadi balik-balik pada apa yang kita sebut tadi, tuan-tuan. Jadi bila kita kata amanu, amanunya adalah mindset, kita punya objective of life. Apa dia? Saya nak taat kepada Allah. Okey? Dan dengan perkataan itu, dia akan follow by dia punya action. Dan ini dia panggil wali Allah. Okey? Jadi Allah kata, siapa yang musuhi wali aku, sesungguhnya aku mengisytiharkan perang dengannya. Makna siapa yang musuhi orang yang beriman? Siapa orang yang musuhi orang yang belajar Al-Quran? Okey, yang belajar Al-Quran, yang faham dia, yang berazam untuk amalkan dia, hafal dia, Allah kata sungguhnya aku akan istihar perang dengan dia. Kita nak perang dengan Tuhan, memang kita tak mampu. Allah kata wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma ifradtuhu alayhi. Tidaklah seorang hamba itu bersungguh-sungguh berazam untuk merapatkan diri kepada aku dengan mereka melakukan perkara yang aku suka. Yang ini apa dia? Perkara yang ada kaitan dengan amalan fardu. Jadi Allah sebut kat sini dalam hadis ni, okay? Seorang hamba tu dia boleh rapat dengan Allah pertama-tama sekali apabila dia menyempurnakan amalan fardu dia. Okey, apa amalan fardu kita yang paling penting sekali? Apa amalan fardu kita yang paling penting sekali? Solat. Mana tuan-tuan tahu? Mana tuan-tuan tahu?
rukun Islam. Rukun Islam yang pertama solat tu. Ha, apa mana? Okey, rukun Islam yang pertama apa? Mengucap dua kalimah syahadat. Saya dah cerita itu. Betul, rukun Islam yang pertama mengucap dua kalimah syahadat. Betul? Kalau kata saya kata salah dia. Itu ustaz bawa mazhab mana pula. Salah lah. Rukun Islam yang pertama bukan mengucap dua kalimah syahadat. Tuan-tuan boleh rujuk pada dua hadis Rasulullah SAW. Kita dah belajar hadis masa sekolah dulu. Okey? Ketika Rasulullah SAW didatangi oleh Jibril, betul? Okey, dalam keadaan berbaju putih, tidak ada kesan musafir pada dia. Datang jumpa Rasulullah, letak lutut dia dekat lutut Rasulullah dan dia tanya kepada Rasulullah, "Akhbirni. Wahai Muhammad, beritahu aku mengenai Islam." Apa Rasulullah kata? Antashhada lillah. Apa makna antashhada lillah? Bahawa kamu bersaksi, bahawa kamu berikrar. Okey? Berikrar apa? Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tidak ada fokus kehidupan kecuali Allah. Fokus kehidupan saya nak taat kepada Allah. Ada ke dia cakap kat situ mengucap dua kali syahadat? Ada? Tak ada. Mengucap macam mana? Sebut saja asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasul. Sedangkan rukun Islam yang pertama bukan mengucap. Rukun Islam yang pertama apa? Bersaksi. Apa mana bersaksi tuan-tuan? Berikrar. Apa biasa ucap dengan ikrar? Saya nak tanya. Payah nak menjawab. Apa beza ucap dengan ikrar? Orang ikrar selalu tuan-tuan. Ikrar macam mana? Sungguh-sungguh cakap, betul tak? Sumpah. Ha, sumpah. Sungguh-sungguh cakap. Okey? Ha. Berazam. Azam ni tuan-tuan, berazam ni dia pekerjaan apa? Azam ni pekerjaan apa? Pekerjaan hati. Ucap perkataan lidah, pekerjaan lidah. Azam ni dia pekerjaan hati. Apa dalil azam tu pekerjaan hati? Apa dalil azam tu pekerjaan hati? Dalam bahasa Arab, azam tu disebut sebagai apa? Azmun. Selain daripada perkataan term azmun, perkataan apa digunakan untuk menggambarkan azam tu? Niatun. Niatun tu adalah azmun. So, bila kita kata antashhada, saya bersaksi, saya berikrar, saya berazam, bermakna dia adalah pekerjaan hati. Itu sebut sebagai niat. Niat adalah permulaan perkataan. Dan permulaan perkataan tuan-tuan, dia mesti datang daripada keazaman. Dia tak boleh cakap-cakap saja. Itu sebab hari ini orang cakap apa? Bila orang salah faham makna niat, apa orang cakap? Saya 2 tahun dah ustaz nak mengaji bahasa Arab ni. Memang dah niat dah. Tapi dah 2 tahun dah, belum lagi ustaz kata. Tapi niat dah ada dah. Saya dah cakap dulu kan? Itu bukan niat. Itu apa saya cakap dulu? Kalau dia kata dia 2 tahun dah berniat nak mengaji bahasa Arab, sampai sekarang dia tak mengaji lagi, dia kata yang penting niat ustaz. Okay. Ha, nampak. Itu apa tu? Itu bukan niat tuan-tuan. Itu apa? Cakap-cakap kosong. Itu adalah angan-angan. Ha, siapa duduk bangi malam ni ada kelas bahasa Arab di bangi ya. UKM. Kita buka kelas baru mula malam ni. Di UKM dekat student center auditorium auditorium apa entah student center lah, tonton cari student center lepas chancellery punya apa tu tapi tonton datang cepat lagi ni orang ramai tuan-tuan. Sebab yang dah register setakat yang saya dapat register 122 orang hari ni. Okey, tak tahu semua datang tidak, tapi dia tak datang dia rugi lah. Sebab apa? Dia dah bayar, dia nak ikat orang so datang, maksud dia bayar tuan-tuan. Sebab orang Melayu tuan-tuan, kalau percuma dia tak hargai. Sebab ni saya belajar daripada apa tu dia panggil apa? Prinsip orang Melayu. Orang Melayu ni dia akan anggap benda tu berharga apabila kena bayar. Itu sebab saya tak nak bagi percuma. Okay? Jadi kalau bayar baru dia datang. Jadi kalau tuan-tuan datang, datanglah. Tak apa, yang lain tu boleh walk in lah. Okay? Tapi tak jamin buku boleh cukup tidak malam ni. Okey. Tak apa. Jadi itu bukan dipanggil apa?
dipanggil apa sebagai dipanggil keazaman. Jadi bermakna tuan-tuan, rukun Islam yang pertama adalah apa? Berazam untuk taat kepada Allah. Macam mana nak taat? Mesti ikut peraturan dia. Macam mana nak ikut peraturan dia? Mesti belajar peraturan dia. Dan peraturan dia duduk dalam Al-Quran. Itu sebab ibadat fardu yang paling penting sekali adalah Al-Quran. Itu satu dalil. Dalil yang kedua duduk kat mana? Buka pada surah. Itu sebab hari ni tuan-tuan, orang bila bercakap pasal ibadat paling utama, orang kata solat. Itu sebab hari ni banyak orang yang solat, dia tak ngaji Quran. Nampak tak? Sebab apa? Dia beranggapan bahawa ibadat yang utama adalah solat. Walaupun memang dia ibadat fardu, tapi ibadat fardu solat itu Allah nak menyokong objektif dia. Apa objektif? Nak taat kepada Allah. Tuan-tuan tengok pada surah Al-Ankabut. Surah Al-Ankabut, surah yang ke 29 ayat yang ke 45. Apa Allah sebut itu? Allah kata pada ayat 45, surah nombor 29. Allah kata utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis solah innas solata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Tengok ya. Apa Allah suruh buat dulu? Allah suruh solat dulu ke Allah suruh baca Quran dulu? Baca Quran dulu. Sebab solat itu mesti ikut peraturan kan? Betul. Kalau kita tak ikut peraturan, macam mana kita nak solat? Tu sebab hari ni banyak orang solat cara salah, tuan-tuan. Nampak? Kenapa saya cakap macam tu? Saya tanya satu soalan tu. Apa perkara yang paling penting sekali dalam ibadat solat yang tuan-tuan kena tahu dahulu? Hari ni kalau kita belajar bab solat, okay? Pada hadis Rasulullah SAW yang sebut sallu kama raaitumuni usolli. Okey, solatlah sebagaimana kamu lihat aku solat. Okey, itu yang Rasulullah SAW sebut. Hari ini bila kita bahas bab solat, selalu kita bahas bab apa? Kebanyakan kadang-kadang kita bahas bab teknikal. Betul? Cara nak angkat takbir. Okey, bacaan dalam solat. Tapi kita kurang nak bincang objective of solat. Sesuatu benda tuan-tuan, kalau kita buat tanpa objektif, akan ada manfaat benda tu ke? Tak ada. Ataupun objektifnya salah pun tak ada. Itu sebab suatu benda sebelum kita buat, dia punya objektif must be clear, betul? Baru benda tu ada manfaat. So sekarang ni okay, kita nak solat tapi kita cuma belajar technical aspect je. Kita tak belajar objektif dia. Boleh kita capai objektif dia? Okey, sekarang ni apa objektif solat? Itu sebab kita kena baca daripada Al-Quran dahulu. Al-Quran sebut apa tu objektif solat? Pada surah apa? Tuan-tuan tengok pada surah Taha. Surah yang ke-20 ayat yang ke-14. Itu sebab tuan-tuan, hari ini dalam kita beribadat pun, kalau kita tidak beribadat, okay, faham betul-betul Quran ni, nanti kita beribadat cara yang salah. Bila kita beribadat cara yang salah, nanti bimbang Allah tak terima kita punya amalan. Besok kita buat amalan, macam-macam amalan tuan-tuan. Tapi Allah kata, وَقَدِمْنَا إِلَى مَا أَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ. Kami kumpulkan semua amalan-amalan mereka, faja'alna haba mansur, tapi amalan tu kami jadikan seperti debu yang ditiup oleh angin. Allah tak terima. Okay, itu sebab Allah kata sebelum kamu dirikan solat, kamu kena baca Quran dulu. Sebab peraturan dia duduk kat situ. Okey, tuan-tuan tengok pada surah Taha tadi, innani anallahu, ayat 14 ya. Innani anallahu la ilaha illahu, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis solata li dhikri. Okey.
Di tengah-tengah ayat tu Allah kata wa aqimis solata lidzikri. Dirikanlah solat itu dengan tujuan mengingati aku. Jadi Allah letak kat situ tujuan solat itu adalah untuk ingat Allah. Apa makna ingat Allah? Kena cari pula dia punya perkataan ingat Allah tu pada surah lain, perkataan zikrun. Hari ini kita panggil zikrun apa dia? Zikir apa dia? Apa kita faham zikir ini? Zikir? Apa? Ha, tahmid, tahlil, apa lagi? Tasbih, eh? Tahmid, alhamdulillah. Tahlil, la ilaha illallah. Tahmid, apa? Apa tu apa? Tasbih, subhanallah. Ha, itu kita panggil zikir. Sedangkan zikir yang sebenarnya adalah apa? Zikir yang sebenarnya adalah kita baca Quran, faham dia, hafal dia dan amalkan dia. Itu zikir yang sebenar. Dan Allah sebut ni pada surah apa? Pada surah Al-Hijr. Tuan-tuan tengok pada surah Al-Hijr ayat 9. Allah terjemah makna zikir tu okey dengan definisi yang tepat. Itu sebab kenapa kita kena mengaji bahasa Arab Al-Quran. Sebab bahasa Arab Al-Quran dia tidak sama dengan bahasa Arab kat luar sana. Itu sebab orang Arab pun tak pandai Quran. Tuan-tuan jangan take for granted orang Arab ni walaupun bahasa dia ada similarity sikit dengan apa? Al-Quran. Tapi bahasa Arab yang digunakan pada percakapan kat luar sana tidak sama dengan bahasa Arab Al-Quran. Alhamdulillah. Sebab kenapa kita kena mengaji bahasa Arab Al-Quran? Kita kalau mengaji bahasa Al-Quran, apa kebaikan dia? Nombor satu, dia sangat mudah. Kenapa dia sangat mudah? Sebab Allah jamin. Bahasa yang paling mudah sekali adalah bahasa Arab Al-Quran. Yang kedua, dia mengandungi hidayat. Yang ketiga, kita mengaji bahasa Arab Al-Quran ni seperti kita baca Al-Quran. Setiap satu huruf, kita dapat 10 pahala dia. Dan boleh ganda sampai 700. Ha, berapa banyak kita pahala kalau kita mengaji bahasa Arab Al-Quran. Dan satu-satunya bahasa yang boleh bagi kita jadi kreatif, tuan-tuan, adalah bahasa Arab Al-Quran. Okey, hati-hati. Jadi balik-balik ke sini, Allah kata, dan diri kelas solat itu dengan tujuan mengingati aku. Apa makna mengingati aku? Dengan tujuan untuk taat kepada aku. Ha, nampak tak? Ha, ini yang kita nak kena hurai. Ini saya minta tuan-tuan doa. Saya cuba nak cubalah tapi belum tentu dapat buat lagi. Try my best lah. Saya nak cuba buat seminar ni 2 minggu esok sebelum Ramadan. Apa tajuk dia? Ya Allah, terimalah solat saya. Ha, jadi kita nak kena assess hari ni tuan-tuan. Sama hari ni kita solat yang kita banyak solat waktu hari, Allah terima tak terima? Boleh kita tahu, kita boleh tahu. Allah dah tunjuk dah. Ha, tanda-tanda aku terima solat manusia, baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Kita kena tengok sama ada tanda-tanda tu sama tak dengan apa yang ada pada kita ketika kita solat. Kalau tak ada, tuan-tuan kena cepat-cepat istighfar. Kalau kita tak check, tuan-tuan, kita take for granted lah. Tiap-tiap hari kita solat, Allah terima. Okay, kita agak-agak saja. Dan Allah kata hidup ni tak boleh main agak-agak. Hidup ni you kena tahu peraturannya dengan tepat. Okey. Dan you perlu belajar. Okey. Jadi balik-balik kat sini, kalau kita ambil satu contoh saya tuan-tuan. Dalam solat kita cakap apa? Iyyaka na'budu. Apa makna iyyaka na'budu? Hanya engkau yang kami sembah. Ha. Ha, tu kita nak mengaji bahasa Arab Al-Quran. Hanya engkau yang kami mengabdikan diri. Itu adalah terjemahan yang paling tepat. Sebab hari ni bila kita sebut hanya engkau yang kami sembah, orang Melayu ni dia faham sembah apa tu? Sembahyang, puasa, zakat, haji. Tu sebab tanya apa ibadat fardu? Ibadat fardu, solat, puasa, zakat, haji. Quran kat mana? Mengaji Quran bagi orang Melayu adalah sunat. Betul? Tu sebab dia tak sungguh-sungguh mengaji Quran. Paling-paling pun dia baca je. Sedangkan dia terlupa bahawa rukun Islam yang pertama adalah belajar Al-Quran. Sebab kita buat pengakuan nak taat. Aku naik saksi tiada Tuhan kecuali Allah. Tiada pengabdian. Tuan-tuan baca dalam buku Perjalanan Bersama Al-Quran. Perjalanan Bersama Al-Quran tu pada bab 61 tu. Saya ada jelaskan apa makna ilahun.
Dan salah satu daripada makna ilahun tu dipanggil ma'budun, yang dalilnya duduk pada surah Al-Fatihah ayat 5 tu, iyyaka na'budu, hanya engkau yang kami berazam untuk mengabdikan diri. Apa tu pengabdian? Hamba abdi dibuat apa tu? Dia ikut peraturan Tuhan dia. So bila kita kata iyyaka na'budu, saya ni Tuhan nak ikut peraturan kamu. Tuhan kata betul ke? Nombor satu, Tuhan kata, okey, aku test kamu. Macam mana Allah test? Jom lah ngaji bahasa Arab. Apa dia cakap? Apa dia cakap? Tak sempat lah. Tak ada masa. Apa makna tak ada masa dan tak sempat? Yang tak ada masa, tak sempat ni apa? Buat apa? Cuba tuan-tuan kita cakap sama bos. Bos, besok saya tak boleh datang kerja lah. Tak ada masa lah. Tak sempat lah bos. Boleh? Tak ada masa dan tak sempat tuan-tuan. Okey? Bila kita bekerja cari duit tuan-tuan, adalah masanya. Berapa lama tuan-tuan kerja satu hari? 8 jam paling kurang. Itu pun kadang-kadang lebih daripada itu. Saya itu 15 jam kerja satu hari. Saya pukul 10 malam balik. Itu kira is a very good workers lah. Sekarang ni kalau tuan-tuan tengok dalam majalah pun dah itu. Okey, dulu yang workaholic ni orang Jepun. Betul? Sekarang ni senarai workaholic yang tertinggi sekali orang Malaysia. Apa kesan pada masyarakat Jepun tuan-tuan? Banyak yang bunuh diri tu. Senarai suicide ni. Apa? Dalam apa tu yang tertinggi sekali negeri Jepun. Tuan-tuan tahu macam mana bunuh diri? Tuan-tuan tak orang Jepun dia bunuh diri? Senang ya tuan-tuan, dia terjun pada tren laju. Itu sebab kerajaan Jepun dah buat satu very fast procedure. Kalau ada orang terjun dekat apa, mesti akan ambil masa lama kan? Kan dia very sharp dia punya time kan? Dia akan ambil masa 5 minit aja untuk clear dia tu. Sebab apa? Sebab insiden tu banyak sangat berlaku. Jadi kalau apa, tiap-tiap kali orang terjun, mesti akan terkendala apa? Train. Dan dia buat dia punya SOP dia, nak clear that apa? That itu 5 minit saja. Nampak tu? Itu yang kita nak. Jadi balik-balik pada apa yang kita cakap tadi. Okay? Kita kerja tuan-tuan 8 jam satu hari. Nak mengaji bahasa Arab berapa jam? 1 jam seminggu saja tuan-tuan. 1 jam seminggu. Sebab apa? Kita nak taat pada Allah. Cuba terbalikkan. Mengaji bahasa Arab 8 jam satu hari. Kerja 1 jam seminggu. Macam? Insan. Okey. Apa makna saya tak ada masa? Apa makna saya sibuk? Okey. Bila kita kata, jomlah mengaji dengan ceramah dan sebagainya. Tak sempatlah, tak ada masalah, sibuklah. Kita nak cakap apa? Kita yang sebenarnya nak cakap kepada Allah, Tuhan, mengaji Quran ni, belajar bahasa Arab ni, okay, bukan prioriti hidup saya. Itu makna sih. Mana cakap sama Tuhan macam tu? Try sekali cakap sama Tuhan macam tu. Tapi itu makna sih yang kita tak puasa. Okay? Jadi balik-balik pada, jadi apa makna solat tadi tuan-tuan? Bila kita kata, okey, tujuan solat tadi untuk mengingati Allah, bermakna tujuan solat itu adalah berikrar untuk taat kepada Allah. Even pada perkataan usolli pun. Tapi nanti lain masa saya cerita betul apa makna usolli. Hari ini kita terjemah usolli pun salah pun. Itu sebab dia tak bagi kesan pada solat kita. Okey. Cukup pada iyyaka na'budu saja dulu. Itu saya tak cerita apa makna Allahu Akbar. Dan ini jarang di perbincangkan ketika bincang bab solat. Nampak tak? Hari ni kalau kita just solat saja tuan-tuan, usolli fardal maghribi, okey, kita jemaah apa? Usolli itu lafaz dia, niat duduk kat hati tu tak eh? Allah, apa cakap? Saya solat fardu apa? Maghrib. Itu sebab kadang-kadang tak masuk-masuk tu. Saya solat fardu maghrib 3 rakaat, okey.
Kalau tuan-tuan terjemah macam tu, tuan-tuan tak kefaham dengan surat. Dia tanda tuan-tuan, orang faham makna usolli. Apabila dia solat, dia keluar daripada solat, dia akan istiqamah belajar Al-Quran. Itu tanda dia faham makna usolli. Nanti masalah yang saya beraikan dia. Okey? Tapi cukuplah pada perkataan iyyaka na'budu. Apa iyyaka na'budu? Hanya engkau yang kami berazam untuk mengabdi kepada. Maksudnya kami ni nak ikut peraturan kamu. Jadi bila kita cakap pada Allah, kita ikrar pada Allah, serupa juga kita ikrar pada asyhadu an la ilaha illallah tadi. Okey? Kita tak buat, kita tak mengaji Al-Quran. Bila kita mengaji, saya dah cakap, mengaji ataupun belajar ni tiga aspek tuan-tuan, eh. Baca, faham, hafal. Baru you boleh effectively apply dia. Tapi kalau kita cakap iyyaka na'budu, kita tak buat benda tu, kita buat apa? Kita berbohong pada Allah. Dan kalau kita bohong pada Allah, apa berlaku? Itu sebab Allah kata fawailul lil musallin, celaka orang solat ni. Kenapa dia celaka? Allazina hum an solatihim sahun. Okey. Dia pada dia punya solat dia lalai. Dia tak tahu apa yang dia cakap. Patutnya bila kita kata ya Allah, saya ni benar-benar nak taat pada kamu. Saya ni nak ikut peraturan kamu. Saya ni nak belajar Quran ya Allah. Saya nak mahirkan diri saya baca Quran. Saya nak mahirkan diri saya apa? Faham Quran tu. Sebab itu objektif hidup saya. Kalau saya tak tahu peraturan, macam mana saya nak ikut peraturan tu? Kalau saya tak ikut peraturan tu, okey, nanti saya akan diseksa. Dan saya berazam untuk hafal peraturan tu. Nampak? Itu yang kita cakap pada iyyaka na'budu. Tapi berapa ramai orang yang faham macam tu? Kenapa?